Cuaca ekstrim berupa hujan disertai angin kencang terus melanda kota Ambon pada Senin, tanggal 18 Juli tahun 2022, hingga Selasa, tanggal 19 Juli tahun 2022. Akibatnya, terjadi longsor dan banjir di sejumlah lokasi di ibu kota Provinsi Maluku itu. Banjir cukup deras dilaporkan warga melalui video di daerah Batu Gajah Kecamatan Sirimao, Ambon. Air deras tidak tertampung lagi di kali hingga membanjiri jalan dan rumah. Sebagian warga diungsikan karena ketinggian air terus naik. Pemerintah setempat menghimbau warganya agar menjauhi daerah yang rendah khususnya sekitar bantaran kali. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon melaporkan tidak ada korban jiwa dalam kejadian banjir ini. Warga diminta tetap waspada karena hujan di daerah tersebut masih turun.